Jadi kita udah di jalan sama ibunda tercinta Tati Damai. Tati Damai. Tati Damai. Kenapa ngeliatin saya? Gimana, Mam? Seru nggak? Excited nggak hari ini mau jalan-jalan sama Bima? Iya. Ya, sih lah. Excited nggak ya? Dan tadi tuh pas mau pergi, kasihan ya ada yang nangis. Lihat tuh. Ikutan sama kita nih, Snowy. Dia kalau masuk mobil kayak gitu tuh. Tenang, kalem, udah nggak sabar. Kalau gitu, Mam, pimpin doa dulu deh, Mam. Oke, kita sekarang mau menuju ke... Ya Allah, ini nyokap gue nih ya. Kalau gue lagi mau syuting selalu gini, Bim kamu tuh ngomong harus pinter Bim. Caranya begini. Ya, tapi kita nih sekarang menuju ke Tanjung Priok. mau ke mana sih Bim? Cerita. Ya Allah, far away, far away. Ya Allah, far away. Oh my god. Mau ngapain di Tanjung Priok ya Allah? Astagfirullah. Di Ancol. Di Ancol ada apa? Mau renang di air God, air hitam. So loh ini kita kiri kan, bener kan? Oke. Mama mau renang di air hitam. Ya Allah. Ini sekarang mulai. Oke, kita sekarang mau menuju Carita. Tapi sebelum kita tujuan ke Carita, mari kita berdoa dulu biar buat keselamatan kita. Yes. Ya Allah, mudah-mudahan pada hari ini saya, Bima, Shena, sama Abi, Pandu. Walaupun aku nggak lihat muka dia. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan ini selamat, diridhoi sama Allah. Amin. Dikasih berkah sama Allah. Amin. Semuanya kita lancar. Amin. Ya udah sekarang yang terakhir, kita kan mau ke Carita. Iya. Mama ke kamera gini. Oke. Okay? Teman-teman semua, para penonton YouTube, sampai ketemu di Carita gitu. Oke. Okay? Oke. Okay. Lihat ke sini? Iya. Yeah. Ready? Ready. Oke. Okay. Alright. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Lu kan yang mulainya. Mama. Ini mama saya. Kan perkenalan. Udah kan, udah selesai tadi. Oh, yaudah. Ini mama cuma tinggal gini. Oke. 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 Para penonton. 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 Para penonton YouTube, kita sampai ketemu di Carita. Look, matahari udah bersinar, kita sekarang bergaya. Alright. Tuh lihat tuh, dia kan gila kan. Yang namanya Bima ini, tahu nggak? Yang namanya Bima ini dia tidur gua, mamanya suruh driving. Bayangin dari sejak berapa puluh kilometer dia mengorok, but it's okay lah. Namanya mama, seorang ibu itu dari kapan aja never ending stop. Oke, okay? Kita lanjut. Sebentar lagi kita datang. Ya, kita datang. Kita akan ada action. Bangun, Bim, bangun, Bim. Aduh, gila. Baru tidur 2 jam. Ngantuk banget, gue tadi gak kuat. Baru tidur 2 jam, terus rantai nyokap gue gantiin. Bangun-bangun dari Carita. Cuman, ya kok hujan gini, mendung banget. Ya udahlah, the show must go on ya, Mam ya? Yes. Hujan-hujan juga basah-basahan ya, Mam ya? Yeah, that's right. Hujan kan cuman air ya, gak, Mam? Only water. Only water. Yes. Gue suka show banget. The show must go. Gue ini bener-bener semangat anak muda. Kita harus bisa mencontoh nih dari orang-orang kayak nyokap gue yang gak give up dalam bertarung. Dia aja gurunya siapa? Iya, nih iya, yang iya. Di sebelah sini. Iya. Ya ampun bos. Mau ngebut ya? Jangan. Okay. Pelan-pelan aja, hati-hati.
masa dicelup-celupin. Ya kelelep lah, umur berapa inget ya? 6 tahun. Jadi sekarang masih bisa renang nih? Iya lah. Yakin nih? Yakin. Jadi kalau Bima ajakin renang, sekarang sama Snowy bisa renang? Bisa. Siap berapa hari ke situ? Iya sih. Siap ya? Kamu lebih cepat. Iya. Oh. Tapi yang penting usahanya Mama. Bima mau lihat Mama lari kayak Mama masih masa muda. Dan Mama kan masih muda, dipikir kan selalu begitu. Coba kasih tahu sama orang-orang rahasia awet muda. Rahasia awet muda nih, pantesan kenapa gue ekstrim ya kan? Nyokap gue aja kayak gitu, bayangin gak lo?
lagi bawa 4 anak naik Vespa dan kayak gitu hamil gue. Cuma jangan dicontoh ya, gak boleh dicontoh buat orang-orang sekarang, bahaya. Satu nah, lagi, satu apa? Lagi. Waktu aku lahir, ya. Masih baby, ya. Aku naik mobil, pergi dari Bandung ke kampung mama, ada jalan Sandas Pangeran yang belok-belok, kamu mau minta susu, jadi aku susuin kamu. Wais, gila, ngeri. Sampai orang-orang pulang. Ini lagi ngelukis apa lagi nyetir? Nyetir. Oh, lagi nyetir. Sampai orang-orang pulang. Itu lihat. Gila. Pantesan. Nah, tapi di hari ini, Bima mau ngajakin Mama naik motor di laut. Emang ada naik motor di laut? Ada. Apa? Yes. Yoi. Nah, Mama belum pernah kan? Hari ini Bima mau ngajakin Mama naik jet ski di laut. Siap nggak? Oke. Tapi jangan dilemparin dong. Enggak dong. Tuh jet ski udah datang tuh.
Sama nyokap gue, walaupun kecil tapi nyalinya gede. Lo tau gak? Tadi tuh ya, pas kita awal keluar, itu tuh matahari tiba-tiba keluar terang, bersinar, dan gue berpikir, wah ini momen yang tepat buat main jetski. Sampai di luar sana tiba-tiba badai, hujan gede, ombaknya besar banget ya mam ya. Kita terbang-terbangan sampai tuh, tadi tuh ngerasain gak pas hujannya sakit? Sakit ke muka, iya. Perih. Masa mama ditinggalin, baru depan saya bulak belok kiri kanan, loncat, aduh! Jangan pukul gini, Beb, udah! Nggak mau lagi, harus berani, mam, harus berani! Wah, tapi asli, men, itu pengalaman yang seru banget, kebayang nggak? Pertama kali nyokap gue, langsung dikenain badai dan ombaknya tadi gede-gede, wah gila keren banget. Gue tuh pas tadi ngeliat drone, udah yang kayak khawatir dengan drone. Gue udah khawatir dengan drone, gue udah yang kayak stop drone. Drone balik, kita lanjutin di tengah laut bersama nyokap. Aduh gila, itu sih buat gue bener-bener pengalaman yang berharga banget ya. Gak nyangka banget gitu, di tengah badai berdua sama nyokap. Aduh, I love you, mom!